vokalis Fiera Tale, Widi Sudiro Niclani, blak-blakan soal kisah asmaranya. Dari atas panggung, perempuan 32 tahun ini mengatakan bahwa ada seorang pria yang berhasil menyelamatkan dirinya dari hubungannya terdahulu. Sosok pria tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Widi Fiera Tale. Ia menyebut bahwa Ical Tovandi, gitaris dari Les Child lah yang berhasil menyelamatkan dirinya. Akhirnya ada yang nyelamatin gue dari relationship gue yang sebelumnya. Ada seseorang, dia gitarisnya Les Child namanya Ical, dia yang nyelamatin gue, ucap Widi Fiera Tale dari video di akun TikTok. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Widi sempat mengungkapkan jika dirinya mengalami toxic relationship saat menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Ia bahkan mengaku mengalami hal tersebut selama 4 tahun lamanya. Bukan hanya kekerasan verbal yang didapatkannya dari sang mantan, tetapi juga kekerasan fisik sampai diculik dan dilecehkan di waktu bersamaan. Mengetahui bahwa kini Widi sudah memiliki kekasih baru, bahkan pria tersebut dikabarkan berhasil menyelamatkannya dari hubungan tak sehat tersebut, para penggemarnya pun bahagia. Mereka bahkan ramai memberikan dukungan pada Widi dan Ical. Semangat kakak Widi. Alhamdulillah bisa ketemu orang yang tepat seperti Kak Cila. Semoga kalian langgeng terus, happy terus pokoknya kalian, dan bahagia selalu, kata Tris. Ciee, curcol nih yei. Udah ketemu penyelamatnya nih yeee. Udah kawinlah biar nggak tegang mukanya, sambung Ekopra.